Bagi para gamers, permainan yang satu ini tentunya tidak asing. Yap, Gran Turismo. Game simulasi balapan ini menarik perhatian sejak awal kemunculannya di tahun 1997. Game yang muncul perdana pada konsol game PlayStation 1 ini telah merilis seri ke-7 dan terus berkembang seiring kemunculan konsol game PlayStation 4. Tak hanya seperti game balap pada umumnya, Gran Turismo menggelar ajang kompetisi tahunan yang dikenal sebagai GT Academy. Kompetisi skala internasional ini dibuat untuk mengadu pemain-pemain terbaik dari berbagai negara. Bukan lain menggunakan game, namun para peserta akan diuji menggunakan mobil balap asli. Daya tarik yang kuat pada game ini membuat para pemain membentuk komunitas. Salah satunya, Gran Turismo Indonesia Community. Komunitas yang berdiri sejak akhir tahun 2007 ini merupakan gabungan dari dua komunitas pemain Gran Turismo, dari situs Kaskus dan Friendster. Melalui komunitas ini, para anggota kerap aktif untuk saling berkompetisi, berkumpul, hingga bertukar informasi untuk memperoleh kabar seputar seri terbaru Gran Turismo. Yes, berawal dari game, kemudian menjadi komunitas, kemudian akhirnya menjadi pebalap sungguhan. Inilah fenomena yang muncul dari game balap legendaris yang terus eksis, yaitu Gran Turismo. Gran Turismo, betul banget nih Marissa ya. Teman-teman yang dari Gran Turismo Indonesia Community hari ini sampai ngebawa simulatornya Gran Turismo ke studio di sebelah sana. Dan kita akan ngobrol banyak barengan sama mereka. Dan diantaranya dari mainan dengan simulator ini akhirnya bisa juga ikutan balap beneran sampai ke Inggris. Yes, indeed. Betul sekali. Untuk itu kita tanya-tanya dengan teman-teman kita yang sudah ada di sini. Mungkin saya boleh kenalkan dulu ya. Di sebelah saya ini ada Rama, yaitu Andika Rama Maulana. Dia itu anggota GTIC yang mewakili Indonesia dalam ajang Gran Turismo Academy 2015 di Inggris. Oh. Kemudian di sebelah sini sudah ada Dito, yaitu Raditya Indera Syahreza, anggota GTIC juga yang mewakili Indonesia dalam ajang Gran Turismo Academy 2016 di Inggris. Dan yang sebelah sana. Ada yang paling ketuanya. Kecil ya, yang paling pendek. Salah banget. Salah ya. Yang paling tinggi ada Didit Pamungkas sebagai ketua GTIC. Selamat datang teman-teman. Selamat pagi semua. Selamat datang. Sekali lagi selamat dulu nih, kemarin udah berkompetisi di Inggris. Oke, sebelumnya yang dibawa ke sini, dijelasin aja deh langsung ini apa, lalu ini apa bedanya sama mungkin kalau kita bilang ding dong dulu di mall-mall. Ini racing simulator ya, kita custom sendiri. Ini bedanya dengan yang ada di mall-mall itu. Pertama ya, kita bisa main di rumah. Comfort ya, di rumah, makan, tidur, main, makan, tidur, main. Nah, ya. Kalau kita gak perlu ke mall. Oh, jadi kegiatanmu itu aja tuh selama ini. Pantes jago. Kita nggak perlu datang ke mall. Kemudian in the long run, investmentnya itu lebih rendah daripada kita main di dingdong itu. Itu kalau dari sisi mobilnya, ini lebih banyak. Kita bisa custom macam-macam dari handlingnya, suspensinya, aerodinamisnya, corak mobilnya, velgnya, macam-macam kita bisa custom semua. Sebelum kita ngomongin tentang custom model itu, saya ini kan saya nggak bisa nyetir, Ben. Maaf ya teman-teman, saya tuh nggak bisa nyetir. Tapi kalau misalnya permainan kayak gini itu sebetulnya berbeda nggak sih teman-teman? Maksudnya antara nyetir dengan mainan yang ada di dindung zaman dulu itu loh. Karena kan akhirnya kalian jadi pembalap beneran, itu loh maksud saya. Memang berbeda. Memang berbeda karena dengan kemajuan teknologi, developer itu bisa membuat game ini menjadi lebih realistis. Oke, jelasin, developer itu adalah orang yang membuat sebuah game. Membuat gamenya ini, dia bisa membuat game yang realistis, gimana handlingnya kalau kita mobil, kita belok ke kiri, kemudian ke kanan, kita banting, bagaimana dia handlingnya, mungkin jadi melintir. Beda jenis mobil, beda merek mobil, tarikan depan, tarikan belakang, dia akan beda juga handlingnya, seperti itu. Jadi, ya memang disesuaikan dengan dunia nyata. Dan ini nggak semua game ya, artinya ini Gran Turismo bisa dibilang satu-satunya game yang, I don't know, slogannya adalah The Real Driving Simulator. Real Driving Simulator. Oke, seberapa tingkat kerealistasannya? Iya, realistisnya. Bisa dibilang mungkin 80% sudah mendekati dengan kenyataan. Ya ini berdasarkan ya yang pengalaman dari gamer dari mobil bawa mobil beneran sekitar 80%. Paling yang nggak ada itu GeForce kan, karena GeForce itu jelasin juga GeForce itu kayak dari ketika kita apa namanya di dalam mobil, misalnya kita melaju 100 km/jam atau berapa, kita ada gaya di dalamnya fisiknya itu GeForce. Oke, iya, bisa miring ke kiri, miring ke kanan, pasti miring ke kiri ya, kalau belok kanan miring kanan bohong berarti dia bukan GeForce. Oke, tadi kan kalian juga sempat mengangkat mengenai ini
bisa di custom-custom gitu. Yeah. Maksudnya di custom-custom tuh kayak gimana gitu? Bentuknya, catnya? Iya, catnya. Oh. Velgnya bisa diganti. Corak mobilnya bisa diganti. Itu yang visual ya, visual. Kemudian dari sisi performanya sendiri, mesinnya, spare part-nya istilahnya diganti, di-upgrade powernya, suspensinya kita setting, tinggi rendahnya, keras atau lembutnya, aerodinamiknya juga. Itu bisa kita rubah. Remnya aja bisa kita setel. Remnya bisa disetel. Jadi ibaratnya kita bisa bikin mobil sesuai dengan personality kita sendiri. Kita sukanya mobil kayak gimana. Mesinnya kemarin di yang ada versi MS-nya gitu. Versi MS bisa bikin nggak? Maksudnya yang udah didesain kita banget gitu. Kita sudah siapkan. Oh, sudah siapkan? Sudah siapkan, ya. Oke. Memang ini udah motifnya itu motifnya IMS, jalan. Bahkan kita sempat simulasi balap. Simulasi balap? Dengan mobil-mobil yang ada coraknya sudah IMS, sudah tidak custom. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Mana? Mungkin mana? Kita lihat dulu nih. Ada nggak gambarnya? Aku mau lihat, aku penasaran. Coba kita lihat. Nah. Mana? Oke, sekarang bayar royalti ya ke kita ya. Gimana ini sahabat? Mereka menyenangkan banget ya. Oke, tadi sebelumnya cerita juga tidak hanya main game, banyak yang mungkin para wanita atau mungkin orang suka protes. Main game tuh orang tua juga suka protes. Main game terus gitu. Tapi ternyata main game kalian ini membawakan hasil, membawa prestasi. Yeah. Jadi kemarin Ramo ceritain aja deh, karena banyak sekali nih mungkin kemarin sudah dilakukan. Panjang banget ini ceritanya. Oke, langsung aja mulai. Ini tentang GT Academy. GT Academy. Jadi aku tuh ikut GT Academy 2015, aku tahu GT Academy udah lama ya, dari 2008, menanti-nanti kan, kapan masuk Indonesia, akhirnya 2015 ada angin bagus, GT Academy Asia ada Indonesia, wow dari sebelum eventnya mulai, kita sudah latihan terus, kan soalnya kita tahu GT Academy gak cuma main game doang, ada dari nyetir mobilnya juga, tes fisiknya juga, bahkan sampai public speaking-nya juga speaking, di nilai juga. Bicara bahasa Inggris, karena kan kita di Inggris kan pasti ngomong. Soalnya pembalap kan gak cuma nyetir doang. Ada instruction. Pasti ada ngomong sama pers segala macam. Jadi itu dinilai juga. Gimana, attitude-nya gimana. Tahapannya gimana teman-teman? Tahapannya itu ketika kalian dari daftar sampai tahapan-tahapan sampai akhirnya kalian di Inggris. Jadi itu awalnya di sini kita penyisian dulu via game. Diambil top 20 seluruh Indonesia. Okay. Dari beberapa kota. Dari beberapa kota. Itu online kita, tuh dia lihat aja ranking di situ kan. Itu kira-kira ada 15 ribu orang. 15 ribu partisipan yang ikut. Diambil 20. Diambil 20. 1% yang mungkin. Oke. Nah dari 20 itu dipanggil ke Sentul. Sentul kita dites lebih lanjut. Nah itu tadi, gimana kita dites public speaking-nya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan fisiknya, segala macem. Nah, dari situ 20 itu diambil 6 terbaik di Indonesia untuk terbang ke Inggris untuk ditandingkan lawan negara-negara lain. Wow, pas di Inggris, proses seleksinya seperti apa tuh dari 6 itu? Sudah nggak main game lagi. Udah nggak ada main game lagi. Jadi, apa yang terjadi? Let's say kita di sana ada seminggu, kita tiap hari dikasih tes. Pertama tes, lu dikasih mobil A, B, C, D, E, lu bawa dah. Terus judge-nya nilai, oh si bawa mobil A ini poinnya segini, poinnya segini, poinnya segini. Dan tiap hari dieliminasinya satu orang. Dieliminasinya satu. Okay. Besoknya ada challenge lagi, cuma saya challenge fisik, dieliminasinya satu orang. Sampai tinggal last one. Sampai tinggal last one terkuat dari tiap negara, ditandingkan di final race-nya. Dan kalian adalah yang terkuat 2015, Dito adalah yang terkuat 2016. Saya sampai merinding nih. Dari sekian banyaknya negara, Arnum, satu negara 20 ribu, berarti banyak banget tracer dan juga gamers, akhirnya kalian terpilih. Apa yang kalian lakukan di sini sebenarnya? Apa sih sebenarnya mungkin yang kalian, menurut kalian nih, kenapa akhirnya kalian itu terpilih? Iya.
apa ya? Bingung karena emang itu proses penilaiannya sangat panjang. Ya. Kita juga nggak pernah tahu apa. Bahkan kadang-kadang kita dinilai di saat kita yang kita pikir mungkin kita nggak dinilai gitu loh. Kayak misalnya kita di sana, gimana kita berbicara kepada mentor-mentor kita, mungkin pada rival-rival kita di negara lain, gimana kita banyak gitu loh. Jangan kan itu, kita milih minuman aja dinilai. Hah? Ibaratnya, maksud kamu gimana? Let's say ada yang ketahuan minum soda. Enggak ada yang ngasih tahu enggak boleh minum. Enggak ada yang ngasih tahu. Enggak boleh minum. Sampai besoknya diomelin. Wow. Atau enggak worst case-nya you out. Makanya kayak gitu loh. Makanya ada banyak hal-hal kecil kayak gitu sampai kita enggak juga bingung sebenarnya. Semua pilihannya harus bijak. Iya. Ya wes, ini kan tadi kan udah ngobrol. Sampai habis pikir saya aja nih. Jadi di game ini nih awalnya tuh ada kayak ngambil license. Aku main juga Marisa, aku main. Dan sebelum untuk balapannya itu kita harus ngambil license ya, just like harus ngambil license untuk nyetir kan. License-nya aja aku udah gak lulus. Apalagi tes balap. Terus kamu mau diajak teman-teman kita ini simulasi gimana, Ben? Ayolah. Ada di bawah sini. Coba, Ben. Mumpung ada mentornya di sini nih. Oh my God. Ini aku pengen banget dulu punya. Sorry. Yuk. Tenang. Ini aku pegang. Ini dia. Kamu duluan ya, Ben. Oke. Aku duluan ya, Marisa ya. Iya, aku gak paham. Oke. Langsung retri tadi. Gimana? Ya, langsung paling gini. Continue, oke. Gas. Jadi ini langsung gas. Gas. Ini kita ada slalom test gitu. Slalom test. Ini masuk gigi dulu ya? Iya, langsung gas. Masuk gigi. Gitu. Oh, salah. Mana giginya? Ngebakok. Oh, coba dari awal. Retri. Oke. Ini gigi satu mana? Ini? Udah satu. Tadi udah satu. Gak. Go. Kok ngebakok? Ben, kamu kok nggak jalan-jalan? Nah Ben? Itu dia tuh, jangan kan? Nggak apa-apa, oke. Oke. Coba kita keluar dulu. Keluar dulu. Selanjutnya. Oke, jadi memang seperti ini kalau di tadi kan didiemin lama kan, jadi suka kayak gini, oke. Oke. Okay. Jadi bagi mungkin sekalian sambil nunggu bagi anda yang baru tune in di Indonesia Morning Show, sekarang kita bersama dengan Grand Tour. Oh, ready? Are you ready? Oh my lord, Ben, what's going on? Ini kayaknya akunya deh, kayaknya bukan alatnya nih kayaknya nih. Saya aja nih kayaknya nih. Ini masuk kok harusnya. Apa yang terjadi, Ben? I don't know. Halo. That's okay. Jadi sebetulnya Ben, sekarang kita license coba keluar untuk simulasi. Ya. Cuma tampaknya kita ada sedikit problem dengan mobilnya gitu ya. Ternyata tidak hanya di kehidupan yang sesungguhnya, di simulasi pun juga mobil bisa nggak jalan. Mungkin mesti pak. Oke. Ya wes, ini sambil secara teknis sedang di apa? Oh, ini ada ininya. Jadi sebenarnya mungkin singkatnya ini kan dari PlayStation nih Marisa. Dan sebenarnya kita main pakai controller ini pun sebenarnya bisa. Tapi ini akan lebih menyenangkan kalau kita bisa ya seperti nyetir beneran gitu kan. Di sini nggak ada kayak handphone buat ini ya, aplikasi online gitu nggak ya? Jadi kayak transportasi online dong. Nah ini sambil disetting ulang. Alright. Ngomongin simulator lagi. Ini tadi, simulator tadi yang mana? Ini dapatnya dari mana teman-teman? Apakah memang dikirim dari luar, diimpor dari luar, bikin sendiri gimana? Ini bisa kita, ini custom kita. Custom kita bikin sendiri. Oh gitu. Iya, jadi kita rancang bagaimana posisinya mengemudi seperti mobil beneran. Oke. Okay. Duduknya, jarak kakinya, jarak setirnya, tangannya, ergonomisnya itu kita ukur. Juga kita buatlah sebatinnya. Bisa atau belum? Wow, ini modelnya berapa? YouTube-nya kok buka. Iya, sekarang ada fiturnya. Kalau mau mulai pakai sebelum main dia ada video tutorial di level itu sekitar 2 jutaan. Sampai yang paling mahal belasan juta juga ada belasan juta. Kalau yang belasan juta berarti apanya yang berbeda dengan yang entry level yang 2 juta? Powernya dia. Dia ini kan ngelawan setirnya. Setirnya ini kan ada namanya feedback ya. Jadi dia tuh merefleksikan apa yang terjadi pada mobil ke setir itu. Misalnya ketika mobil melewati jalan yang kasar, dia akan bergetar. Ketika mobil lost grip, dia juga bisa mensimulasikan hal tersebut. Makanya bahkan kalau kita ngomongin ke skala internasional ya, bahkan kayak tim-tim besar kayak tim F1 kan juga sekarang sudah mulai mengaplikasikan simulasi ke dalam apa namanya untuk mengembangkan mobil mereka. Serius? Iya, jadi untuk misalnya untuk mereduksi cross cost kan, karena kalau misalnya balapan terus asli sama simulasi kan apa namanya cost-nya pasti lebih rendah. Iya. Oh, sekarang tuh sampai F1 juga menggunakan teknologi yang sama ya. Iya. Luar biasa banget. Untuk 2017 kalian sudah mempersiapkan stick-nya ketekan. Kira-kira perwakilan di Academy 2017. Untuk sepertinya mungkin tahun
tahun depan nih. Soalnya tahun ini kini gamenya baru keluar juga. Yang GT Sport yang Series 7 ini, ya? Okay, I see. Gimana Ben? Apa yang terjadi? Halo, tapi ya biasa lah kalau misalkan dalam game itu kadang-kadang there's something happen, jadi kadang-kadang mesti di fix. Tapi sebenarnya sih, ya ini mungkin buat yang tahu Gran Turismo ini jadi seperti apa ya, seperti kayak idaman. Mungkin kamu Arisa cobain deh. Aku nggak pernah. Seperti idaman nih. Oh, seperti idaman. Kenapa? Ya karena dulu mungkin apa namanya konsol ini atau simulator ini nggak mudah dapatnya gitu. Oh gitu. Sekarang kita untuk datenginnya harus online untuk beli. Datengin dari luar. Kita bisa beli sendiri. Oh sekarang bisa beli sendiri. Oke. Okay. Tadi mungkin udah bicara soal berapa budget untuk menyediakan? Udah tadi. Ya, kalau untuk yang kelas-kelas menengah ya, bisa enjoy gitu, mungkin kita perlu invest sekitar 5-10 juta. Kamu mau gabung ya Ben ya? Apa? Kamu mau gabung? Mau banget untuk belajar. Oke, atau nggak di rumah aja deh, untuk aku sendiri aja ya. Jadi lawannya diriku sendiri. Iya, berarti kalau misalnya mau gabung kita butuh infonya nih teman-teman. Yeah. Kalau misalnya mau ikut GT IC gimana? Iya, kita nih sekarang banyak anggotanya sekitar 300-an orang. Itu dari macam usia ya. Terutama yang dari usia sekitar SMA, kuliah ya. 15-16. Anak zaman now gitu ya. Banyaknya itu di Facebook. Kita punya di Facebook, jadi silakan aja cari Gran Turismo Indonesia Community. Nanti di sana banyak tips-tips dan trik bagaimana caranya memaksimalkan game ini. Mungkin mentok di license yang A titik berapa gitu ya, kita bahas di situ untuk mainnya juga. Ini simulasinya jalan, kok mati lagi? Tadi jalan. Jadi ini saking realnya nih kalau misalkan aku lihat ya di situ kayak ABS-nya nyala gitu, itu kan kayak remnya gitu kan. Something happen with the brake. Ya. Ini harus dibawa ke bengkel kali nanti setelah ini ya. Iya, berarti aku emang udah gak jodoh nyetir nih. Gak bisa, okay. Jadi satu lagi teman-teman. Jadi aktivitas di Facebook itu apa aja yang bikin asik terutama untuk anak-anak zaman now? Iya, kita punya foto competition. Yes, kita punya foto competition. Kita punya balap online. Kita punya tips and tricks, hardware, software. Dan kita juga lakukan kopdar rutin. Wih, asik banger. Itu sebulan sekali? Atau 12 kali rata-rata ya? 12 kali rata-rata. Pindah-pindah di mana kita main bareng. Gitu. Dan ini next-nya ada The New Rama tahun depan yang akan sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat. Yang sudah pernah ikut kalian nggak boleh. Yang sudah sampai UK nggak boleh. Udah nggak boleh lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari Gran Turismo Indonesia Community. Thank you. Tentunya sukses. Sukses bro. Thank you. Good luck. Siapa tahu nanti kita akan menjadi pembalap beneran dan kita akan lihat prestasinya untuk apa juga ya. Betul sekali. Nah bagi Anda mungkin yang ingin bergabung dengan komunitas Gran Turismo Indonesia Community, silakan cari Facebooknya di Gran Turismo Indonesia Community. Nanti segala aktivitas dari situ gabung lah, termasuk Ben, toh? Yep, saya akan gabung, tapi saya mau beli dulu nih. Tahu dikasih izin gak sama istriku ya? Oke, kami masih punya sejumlah informasi hangat lainnya. Usai jeda tetap di Indonesia Morning Show. Wow.